Halo Bunda, kalau sudah bingung mencari nama buat adik bayi yang sebentar lagi lahir, Bunda bisa mempertimbangkan nama Nova. Nova merupakan nama anak perempuan yang berasal dari bahasa Latin dan memiliki nuansa feminin juga modern. Di video ini kita akan membahas arti nama Nova, variasi penulisan, contoh kombinasi rangkaian nama, dan karakter kepribadian. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Dalam bahasa Latin, nama Nova berasal dari kata novus yang memiliki arti sesuatu yang baru. Dengan menyematkannya untuk buah hati, bisa menjadi sebuah harapan. Ia tumbuh menjadi seseorang yang selalu mendapatkan banyak hal baru yang menyenangkan. Sehingga menjadikan nama Nova ini cocok sekali digunakan untuk buah hati tersayang kan Bunda? Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa Bunda pertimbangkan. Contohnya, Nova, 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 Novelia, Novali, Novella, atau Novi. Lalu seberapa populer nama Nova? Dalam volume pencarian di ruang Bunda, Nova berada di posisi nomor 296. Jadi nama ini cukup populer dan punya banyak peminat. Like video ini kalau Bunda suka dengan nama Nova. Karena cukup populer, ada banyak contoh rangkaian nama Nova yang bisa menjadi inspirasi Bunda, baik sebagai nama depan, tengah, maupun belakang. Misalnya, Novali Halimah Tiana yang artinya bangsawan lembut yang selalu mendapatkan hal baru. Noah Zafira Balkis dengan makna ratu yang beruntung dengan hal-hal baru. Novi Valencia Haifa yang maknanya gadis pemberani yang rupawan dan selalu mendapatkan hal baru. Untuk nama tengah contohnya, Gempita Novali Eleanor yang artinya gadis pintar yang selalu membawa kemeriahan dengan hal-hal baru. Adelia Nova Safa dengan makna gadis mulia yang murni bersih dan selalu mendapatkan hal-hal baru. Zemira Nova Salsabila dengan arti gadis yang menyejukkan seperti mata air surga baru dan memiliki suara seindah lagu. Bunda juga bisa menggunakan Nova sebagai nama belakang, misalnya Devi Natalia Novella yang artinya penguasa baru yang lahir di hari Natal. Humaira Galenka Nova yang maknanya gadis berwajah kemerahan yang dibebaskan Tuhan sehingga mendapatkan hal baru. Salwa Talia Novali dengan makna gadis yang menyejukkan seperti embun surga yang membawa kebahagiaan baru. Bunda punya ide kombinasi lainnya? Coba yuk bagikan di kolom komentar. Biar Bunda semakin yakin ada beberapa tokoh penting dan populer yang bernama Nova. Di antaranya, Nova Eliza, aktris dan model Indonesia yang memulai karirnya di layar televisi dalam sinetron Carmilla. Nova Soraya, aktris Indonesia yang memulai karirnya dalam sinetron Kalau Cinta Jangan Marah pada tahun 2001. Nova Rianti Yusuf, psikiater, politisi, dan penulis Indonesia yang menjadi anggota DPR pada periode 2009 sampai 2014. Lalu bagaimana dengan karakter kepribadian nama Nova? Kita akan bahas berdasarkan studi numerologi Pythagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9. Lalu dijumlahkan hingga menjadi satu digit angka atau 11, 22, 33. Berdasarkan studi ini, Nova memiliki jumlah angka 16, yang jika dijumlahkan 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nama dengan jumlah angka 7 memiliki kepribadian pencari pengetahuan, dengan karakter positif seperti analitis, logis, pendiam, inventif, rajin, dan karakter negatif seperti perhitungan, menarik diri, sinis, egois, tidak peka. Studi numerologi ini adalah cocoklogi saja ya Bun, banyak faktor lain yang membentuk kepribadian. Klik di kiri atas untuk inspirasi nama lainnya. Jangan lupa subscribe Ruang Bunda biar nggak ketinggalan beragam info parenting.